Sekretaris Kabinet Pramono Anung kemarin tektu. Pertemuan di kantor Seskap dihadiri 9 sekjen partai politik pendukung, namun tanpa kehadiran Partai Amanat Nasional. Menurut Pramono, 9 parpol dikumpulkan agar bisa menyampaikan pencapaian pemerintahan Jokowi JK. Pramono juga menegaskan telah melaporkan pertemuan tersebut kepada Presiden. Dari Jakarta, Ramlan Hakim, Ahmad Syamsuddin, TV One mengabarkan.